Gaya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN disorot. Pasalnya, gaya Prabowo Subianto mirip dengan ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Keduanya sama-sama menggunakan kacamata hitam saat turun dari helikopter. Hal itu membuat keduanya bergaya mirip. Mayor Teddy terlihat mengenakan baju loreng TNI. Sementara Prabowo Subianto mengenakan seragam safari berwarna coklat yang menjadi ciri khasnya. Di sepanjang kegiatan, Mayor Teddy dan Prabowo Subianto juga tampak selalu mengenakan kacamata hitam saat di luar ruangan. Sesekali Prabowo Subianto pun menitipkan kacamatanya kepada Mayor Teddy. Dikutip dari Kompas.com, kunjungan ke IKN itu dilakukan Prabowo Subianto pada Senin, 18 Maret 2024. Dalam keterangan tertulisnya, kunjungan kerja Prabowo kali ini dalam rangka peninjauan tata ruang IKN serta persiapan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN. Selain itu, Prabowo meninjau perkembangan pembangunan Istana Negara dan mendengarkan paparan tim konstruksi IKN di lapangan secara langsung berkaitan dengan lokasi dilaksanakannya upacara 17 Agustus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.